Bagaimana pandangan Bang Haji tentang musik itu haram? Jadi di dalam kaidah usul fikih ada dikatakan al aslu fil muamalati al ibaha illa ayadul ila ayadul dalilun ala tahrimiha. Hukum asli dari muamalah adalah ibahah, boleh. Boleh. Kecuali ada hal-hal yang mengarah kepada keharamannya. Apa itu muamalah? Tentunya di luar ibadah. Muamalah misalnya main bola, main catur, main musik, itu muamalah. Al aslu fil muamalati al ibahah. Jadi asli dari hukum muamalah itu boleh. Ya. Kecuali ada hal-hal yang mengharamkannya, ya, misalnya contoh. Sudah ada dalil yang jelas mengharamkan. Dalil misalnya main bola, kemudian pakai taruhan, jadi haram. Ya. Main catur, waktu sholat lewat, haram. Bagaimana main musik, membuat orang lupa kepada Allah, lupa kepada sholat dan sebagainya. Erotisme, kemudian lirik-lirik yang merusak karena the power of music itu kencing character human beings. Musik itu bisa merubah karakter seseorang. Bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk. Musik haram. Ini tidak ada keraguan di dalamnya. Bagi yang benar-benar insaf, bagi yang benar-benar adil di dalam hukum, tidak ada keraguan di dalamnya, haram dia. Dalilnya dari Al-Quran begitu banyak, dalilnya dari hadis Rasul begitu banyak. Para sahabat sepakat haram, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, imam yang empat. Mau ngikutin siapa? Haram. Cuma di Indonesia ada ujian. Pendakwa-pendakwa yang masyhur menyatakan ada yang halal. Ini ujian bagi kaum muslimin di Indonesia. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat perkataan menarik dari Syekhul Islam dalam kitab beliau, dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Al-ma'azifu khamrun nufus. Taf'alu bin nufus a'wama mimma taf'alu hummayal ku'us. Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras. Fa'idha sukkiru bil aswat, jika mereka sudah mabuk dengan suara-suara musik dan nyanyian, malu ilal fawahish, mereka condong kepada perbuatan fahishah, syahwat yang diharamkan, zina dan yang lain-lainnya. Bisa dipastikan musik mengajak kepada perbuatan zina. Lihat saja dari syair-syairnya, nyanyian-nyanyiannya. Lihat saja tempat-tempat kelab-kelab malam, tidak lepas dari musik. Lihat saja tempat-tempat perempuan-perempuan menjual dirinya, badadai, tidak lepas dari musik. Malu ilal fawahish, itu susah untuk ditolak perkataan itu. Kalau sudah mereka mabuk dengan nyanyian, bunyi-bunyi musik, malu ilal fawahish. Wa ilal dhul, dan condong juga kepada kezaliman, membunuh saat konser, tawuran, dan semisal. Wa ilal syirk, dan condong juga kepada kesyirikan. Lihat, dari musik mengajak kepada maksiat-maksiat lain. Maka saya nasihatkan, karena Allah Subhanahu wa taala, dan saya akan bertanggung jawab di hadapan Allah bahwasanya nasihat ini hanya karena Allah. Yang berpendapat bahwasanya ada musik yang halal, tarik pendapatmu. Kamu sudah menyesatkan sebagian orang dari kaum muslimin. Tarik pendapatmu, tarik fatwamu sebelum kamu meninggal. Baik, bismillah. Ustaz, kenapa musik haram? Apakah di zaman Nabi ada musik tambahan? Doakan ana supaya bisa segera menikah. Dipastikan yang bertanya adalah jomblo atau single senior. Allah izaujak zaujah salihah. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada saudara kita penanya istri yang salihah, atau kalau dia wanita, suami yang salih. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terkait halal dan haram, itu murni haknya Allah Jalla wa'ala. Tidak ada yang boleh menghalalkan, mengharamkan, dan mengharamkan kecuali Allah. Nabi saja hanya menyampaikan hukum Allah. Dan ini yang pertama. Kenapa saya tekankan demikian? Karena sebagian orang ketika mendengar seorang ustaz membahas ini haram berdasarkan ayat dan hadis, langsung diklaim itu ustaz terlalu ekstrim, kurang rahmat, kurang hikmah, kurang memperhatikan perasaan umat. Dia kira agama ini seperti jual nasi.
Ija diraurun tang kurang mameh nembuh saka bacu tabuh saka bacu. Ija diratik nyo campli kurang nembuh campli Cina bacu tabuh campli Cina. Ija diratik nyo asam suntin tamah mandua ne te tamah dua te nyo agama kan mukat bu goreng. Iye. Iye kan kanduri. Bukan jualan. Agama sikap kita sami'na wa ata'na. Balighu anni walau ayat. Sampaikan seperti yang kalian ketahui dariku walaupun satu ayat. Sekalipun kita belum mengamalkannya, yang kemana hukum Allah tiada tawar menawar. Walaupun kita sendiri menyelisihnya, kalau A tetap A, B tetap B, walaupun jenderal yang bertanya, walaupun presiden yang bertanya, walaupun khalifah yang bertanya, hukum Allah yang A tetap A, yang haram tetap haram, yang wajib tetap wajib. Tiada tawar menawar terhadap hukum Allah. Dan Allah telah berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Sungguh tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah jika sudah ada suatu ketetapan dari Allah dan Rasul-Nya, dia memilih ketetapan lain, ketentuan lain. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Allah juga berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sungguh ciri mukmin sejati itu adalah ketika dia diajak diberitahukan hukum Allah dan Rasul-Nya, dia selalu berkata sami'na wa ata'na. Dua kalimat ini. Sami'na wa ata'na. Jangan kita ganti menjadi sami'na wa tapihna wa kenapana. Cukup sami'na wa ata'na, jangan kita ganti menjadi sami'na wa pakanna. Wa ulaika humul muflihun, mereka orang-orang yang akan sukses di dunia dan akhirat. Baik, terkait musik telah datang satu ayat hadis Nabi, ucapan para sahabat, tabi'in, dan sepakat empat mazhab. Anda mau masuk mazhab mana? Semua mazhab haram musik. Oh kamu ya Syekh Syafi'i, Syafi'i lebih kerihlah masalah musik. Gitar nyokat taubat pecahkan, enggak boleh jual. Dan Imam Syafi'i. Adapun ayat, maka firman Allah dalam surah Luqman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal haditsi liyudhilla an sabilillah." Di antara manusia ada yang perjualbelikan, mempermainkan lahwal hadis, yang menjadi sebab manusia jauh dari jalan Allah. Abdullah bin Mas'ud bersumpah bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis adalah musik. Adapun hadis, maka hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Nabi bersabda, "La yakunna fi ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal ma'azif." Akan ada dari umat Islam nanti, setelah aku meninggal dunia di akhir, di zaman yang sudah jauh denganku, akan ada dari umat Islam, Nabi enggak menyebutkan orang kafir, dari umat Islam yang menghalalkan perzinaan. Yang dikira enggak ada loh. Saya pernah diberitahukan oleh seorang ustaz di sebuah tempat yang sekarang sudah ditiadakan tempat itu, lokalisasi prostitusi. Tempat yang ma'ruf di Indonesia. Jadi di malam Jumat mereka PSK punya kajian malam Jumat, yasinan, salawatan. Di antara yang disampaikan kepada mereka bahwa pekerjaan kalian ini bisa menjadi pintu surga dan bisa menjadi pintu neraka. Kalian bisa mendapatkan pahala dari pekerjaan ini dengan syarat ikhlas karena Allah. Hakibat ikhlas zina, ikhlas paidu ikhlas. Tapi itulah ulama su. Kalau kalian ikhlas. Kedua, tidak mengambil suami orang. Yang ketiga, demi menyelamatkan diri kalian, keluarga kalian dari kelaparan. Yang keempat, bisa bersedekah dari uang itu. Mau ring tinggal si nyambut. Kinang ayat dahana tak ayat gak ada si nyambut ni. Kan tambah mantap dong. Yo baru ustaz paling hikmah yang paling mengetahui perasaan umat. Inilah umat inilah ustaz pemersatu umat. Ada. Wal harir. Dan akan ada dari umat Islam yang menghalalkan kain sutra buat laki-laki. Kain sutra yang terbuat dari ulat sutra asli, bukan sarung yang harga 35.000 itu kemudian ditulis merek sutra, bukan itu ya. Baik. Dan wallah alam, saya dan beberapa guru saya yang pernah melewati hadis ini seumur hidupnya belum pernah melihat kain sutra. Waktu itu Syekh Abdurrahman Al-Adi rahimahullah membahas hadis tentang kain sutra, beliau menyebutkan siapa yang pernah melihatnya. Maka ada seorang menjawab, "Saya pernah melihatnya di Rusia." Waktu itu kurang lebih 20 tahun sebelumnya ketika dia mengucapkannya. Ketika dia mengucapkan hal tersebut, dia pernah melihat di Rusia yang terbuat dari asli ya, dari ulat
sutra? Wallahu alam. Orang-orang tua kita, orang-orang kaya Banda Aceh, pernah lihat kain sutra asli? Ada di Indonesia? Hah? Kain sutra asli dari ulat sutra, Pak. Pernah lihat, Pak? Pernah? Pernah, Pak? Berapa harganya? Itu kain yang luar biasa, ya. Tidak boleh dipakai oleh kaum laki-laki. Dan akan ada dari umat Islam yang akan menghalalkan musik, kata Nabi. Lah ustaz, ustaz ini membolehkan kok musik? Ya, berarti ustaz tersebut masuk dalam berita Nabi tersebut. Dialah salah satu orang yang diberitakan oleh Nabi yang akan menghalalkan musik dari umatku. Para sahabat ijma, para tabi'in ijma, empat mazhab sepakat haram musik. Hanadawali, hanabahdawali musiknya. Kalau belum bisa tinggalkan, istighfar, jangan mempermainkan hukum Allah. Istighfar kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dibantu oleh Allah untuk meninggalkannya. Hukum Allah yang A tetap A walaupun kita belum bisa meninggalkannya. Empat mazhab sepakat haram. Oh ustaz, ini musik islami. Kalau ada musik islami berarti ada pula prostitusi islami. Karena Nabi menyebutkan hukum musik berbarengan dengan zina. Oke, kalau demikian berarti boleh juga prostitusi islami. Bagaimana Pak Ustaz prostitusi muslami? Tempat diskotiknya ditulis ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya. Masuk solawatan dulu, malam Jumat yasinan. Diskotik islami. Jadi halal berarti. Ya. Dan kira-kira andai kata para sahabat bernyanyi di masa itu Abu Bakar, kira-kira lagu apa yang akan beliau nyanyikan? Kasidah, dangdut, rock, jazz, ataukah yang lain? Kira-kira apa jemaah? Pasti bukan seperti lagu masa sekarang, pasti lagu-lagu yang bermanfaat, tapi diharamkan oleh Nabi. Dan tiada di antara mereka yang melakukannya. Apakah musik itu sudah ada di masa Nabi? Ada. Ada. Dan profesi menyanyi di masa Nabi adalah profesi yang sangat hina. Orang-orang merdeka tidak akan melakukannya. Jangankan manusia yang merdeka, budak sahaya saja tiada yang melakukannya kecuali budak sahaya yang wanita. Dan budak sahaya yang sudah berprofesi sebagai penyanyi di masa jahiliyah, di mata Abu Lahab CS, jadi jatuh harganya. Oke, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud atau di As-Sunan oleh dari sahabat Imran bin Husain, Nabi menyatakan la yakunu fi hadhil ummah khusfun wa maskhun wa qadfun. Akan terjadi pada umat ini hujan dengan benda yang keras, batu atau kain semisal dengannya. Akan terjadi di umatku nanti maskhun, perubahan bentuk, dirubah bentuknya oleh Allah. Wa qadfun wa khasfun, seringnya terjadi gempa bumi, tanah dimasukkan ke dalam secara tiba-tiba oleh Allah. Berdiri salah satu seorang sahabat Nabi berkata, mata dzalika ya Rasulullah, kira-kira kapan itu terjadi wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, idza dhahratil qainat, apabila sudah bermunculan biduan-biduan, wanita-wanita penyanyi. Para ulama yang mensyarah hadis ini menerangkan bahwa al-qainat di masa dahulu adalah budak sahaya wanita yang menyanyi. Kalau sekarang penyanyi menjadi profesi yang luar biasa, di mana dia turun fan-nya akan lari ngejar dia minta tanda tangan. Bapak ego lagi tanda tangan. Ya, tanda tangan di baju, tanda tangan di kupiah, ya, selfie bareng. Di masa jahiliyah, jangankan secara kacamata Islam, di mata Abu Lahab CS saja penyanyi itu cukup hina. Saking hinanya, budak sahaya saja tidak mau melakukannya kecuali budak sahaya wanita. Dan kalau dia sudah berprofesi penyanyi, harganya turun di pasar, hancur harganya, ya. Harga di pasar dia jatuh. Kata Nabi, kalau ini sudah tersebar, wasyuribatil khumar, khumar-khumar itu mudah didapatkan, wal ma'azif, dan tersebar musik di mana-mana, tunggu tiga hal yang di atas tadi akan terjadi. Dan sebagainya sudah kita lihat. Bahkan semuanya sudah kita lihat. Serta kita rasakan jemaah.